Halo guys, di wilayah sini sering banget turun hujan akhir-akhir ini. Gimana di tempat kalian? Nah, bukan itu isi yang akan saya bahas. Di wilayah sini dan sekitarnya ya Om ya, itu informasi dari sales jarang sekali orang yang beli motor di bulan Februari ini. Hingga di Maret ini, di awal Maret ini tanggal 1 ya, itu kata sales banyak yang ngeluh sepi. Sepi banget orang yang memesan motor Om, hingga pada akhirnya kalian bisa saksikan sendiri ya motor sepupinya numpuk. Ini apakah ready? Ready Om. Ya, silakan datang ke dealer ini. Kalian bayar transaksi di dealer ini, motornya langsung dibawa pulang juga langsung bisa Om ya. No kecot Om, silakan datang ke sini. Kalau kalian mau kredit, misalkan yang warna hijau ini, Bang, saya mau kredit DP berapa? Kalau kalian member FIF, sudah pernah kredit di FIF, atau kalian masih kredit di FIF dan belum lunas, masih berjalan, mau ngeredit motor ini lagi, itu bisa, Om. Ya, DP-nya murah kalau kalian member FIF, di angka 2 jutaan saja, Om. Dapat bonus cicilan lagi selama 2 bulan kalau kalian ngambil yang 2 yang 3 tahun ya. Yang warna putih ini juga ready Om, yang merah juga ready ya. Nih, saya kasih tahu kalau di dealer ini kalian ber-KTP Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi bisa ya, Bogor bisa. Di video kemarin beda dealer dengan yang ini Om ya. Kalau di video yang kemarin itu KTP Bogor nggak bisa. Untuk kalian yang ber-KTP-nya berbeda wilayah, itu ya pasti kena biaya pelanggaran wilayah, Om. Berapa sih kisaran pelanggaran wilayahnya, Om? Untuk saya, orang Bogor ngambil motor sekupi ini, misalkan ya. Itu tiap dealer berbeda-beda, Om. Jadi kalian via WA aja ya. Karena saya tidak bisa menyebutkan di sini, khawatirnya nanti dijadikan patokan kalian untuk menyamakan semua dealer ya, seperti itu Om. Selain biaya pelanggaran wilayah, biaya apa lagi ada Om ya? Yang kedua adalah BBN. Nah, lalu yang ketiga adalah ongkir, yaitu ongkos kirim. Kalau kalian ngambil ke sini kan, kalau ke Bogor jauh banget ya Om ya, ya pasti akan dikenakan biaya ongkos kirim untuk ngirimnya. Lalu biaya apa lagi? Yaitu pajak progresif, Om. Pajak progresif itu adalah jika kalian sudah punya motor sebelumnya atas nama kalian, terus sekarang ngambil motor lagi, sekupi ini, ya pasti motor ini yang kedua punya kalian, kalian akan dikenakan pajak progresif. Seperti itu ya. Berbeda jika kalian belum pernah sama sekali punya motor baru kali ini, ya kalian tidak akan bayar pajak progresif. Seperti itu. Ya, jumlahnya berapa jika kalian beli motor sekupi ini secara cash? Jika saya orang Bogor, Depok, Bekasi, Jakarta, Tangerang, silakan di WA aja. Nomor WA ada dong ya di kolom deskripsi atau di kolom komentar, seperti itu. Ready juga Bang untuk motor tipe Passion dan tipe sportinya. Passionnya warna brown, ini warna dope ya, warna bagus ini Bang ya. Gampang merawatnya asal kalian jangan sampai kena lecet aja, seperti itu. Kalau udah lecet agak susah ya, berbeda dengan yang glossy, lecet itu masih bisa dipoles-poles dikit-dikit hilang. Dan untuk yang sporty dan passion ini peleknya dia warnanya hitam, berbeda dengan yang putih ya. Kalau putih ini warna peleknya coklat, suspensinya warna silver. Kalau yang ini suspensinya warnanya hitam tuh ya. Ini aja sih perbedaannya, dan satu lagi yaitu remote ya, yang ini tidak menggunakan remote. Selain warna ini ada motor apa lagi Bang yang ready stock? Ini ya, Honda ADP ini kalau kalian beli secara kredit itu gratis 4 bulan cicilan ya kalau kredit. DP-nya berapa? WA aja lah, kalian minta brosur ya melalui WA. Vario 125-nya juga ready nih Bang. Ini juga kalian dapat 4 bulan gratis cicilan ya. DP-nya di angka 3 jutaan untuk member FIF. Ini ya.
Ini tipe CBS warna merah dan warna hitam. Keduanya menggunakan cat glossy ya untuk yang tipe CBS. Berbeda dengan yang tipe ABS nanti akan saya perlihatkan. Ini untuk yang CBS, dia peleknya hitam, suspensinya hitam, catnya glossy. Seperti ini tampilannya, Om. Nah, kalau yang ini adalah CBS ISS. Nah, ya, ini menggunakan warna hitamnya dop, berbeda dengan yang tipe CBS tadi. Untuk Vario, seluruh Vario ya, 125 maksud saya, tidak ada engkol dia di mesin kiriannya, Om. Begini tampilan mesin kiriannya. Suspensinya satu, dan catnya dop. Di sini ada emblem ya, bertuliskan Vario. Stikernya juga nggak terlalu rame dia tuh ya. Jadi, ini warna favorit ya, warna yang banyak dicari oleh orang untuk motor Vario 125. Kita sepil lebih dekat lagi ya, soalnya hujannya udah agak reda nih. Kalau yang tipe CBS ISS ini, dia sudah menggunakan remote. Nih ya, buat Bapak ojol atau ojek online, saya merekomendasikan abang-abang ojol atau bapak-bapak ojol ini memiliki motor ini. Ini sudah aman 100% dari pencurian. Kalau abang masuk ke mall, ninggalin motor di pinggir jalan, udah aman bang. Seperti itu ya. Ada rak yang tertutup, jangan naruh remote di sini ya om ya. Abang ojol juga kalau punya motor ini, gantungin aja remote-nya. Jangan ditaruh di bagian sini ya. Khawatir lupa, motornya bisa dicuri juga kalau remote-nya lupa ya. Nah sekarang om sudah dapat karpet ini ya. Sebelumnya kan tidak ada karpet, sekarang sudah dikasih karpet nih. Ya, saya perlihatkan tuh karpetnya. Ya. Dan dapat aksesoris. Nah, ini garnish ini ya, chrome. Dia ini garnish radiator dan nanti satu lagi di sini nih yang nempel. Dia kalau nggak salah cover mufflernya ada di bawah jok dah ya. Coba kita lihat. Ini dia ya, cover mufflernya seperti ini tampilannya. Ini bagian dalam bagasinya cukup luas ya. Jadi cocok sekali ya. Buat kalian yang suka jalan-jalan jauh, naruh barang bawaan yang banyak, bisa masuk ke situ ya. Nih, warna hitam, warna favorit ada dua ya. Saya perlihatkan satu lagi. Ini satu yang CBS ISS warna hitamnya. Ini yang satunya lagi ya. CBS ISS warna hitam. Susah sekali om nyari motor ini. Di sini sepi ya om ya. Saya nggak tahu ini ada atau tidak. Yang jelas tadi supir nggak bawa motor ini. Mungkin ready ya om ya, kemungkinan ya. Cobalah tanya-tanya aja, nanti saya kabarin ke kalian lewat WA ini ready atau tidak. Soalnya saat ini hujan ya, salesnya saya nyari di dealer nggak ada satupun sales, pada keluar semua. Nih ya, oke mantap untuk Vario 125 ISS-nya. Ready stock untuk motor Scoopy all varian ya. Tipe Prestige, tipe Stylish, lalu tipe Sporty, dan tipe Passion. Nah, yang warna hijaunya aja ada dua. Nah, yang warna putihnya di sini ada dua ya. Ini satu, itu satu. Warna merahnya ada empat tadi ya, di bawah supir tiga biji. Nah, ini yang lainnya, lalu itu yang hijau, dan ini yang lainnya ada di sini, Om. Nah ya, untuk yang ADP ini dia, dan Vario 125. Oke om, sambil saya perlihatkan yang warna hijau, saya minta tolong kalian subrek channel ini, kalian like, kalian komen, lalu kalian share. Seperti inilah warna hijaunya om ya. Kalian juga semua udah tahu ya, tapi ini buat yang lagi inden dan belum dapat-dapat motornya, ini saya perlihatkan bang, seperti ini motornya ya. Saya rasa cukup om, jangan lupa di subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.